Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Serdadu Vlog Indonesia. Dan kali ini kita akan mereview kiriman senapan di hari ini. Ini hari Senin. Dan untuk unitnya ada di bawah sini. Nah. Di sini ada banyak sekali. Dan untuk unitnya di atas ini adalah unit-unit ready di hari ini. Sini. Banyak sekali ya. Buat teman-teman yang mau beli senapan, bisa langsung saja cek ke nomor kita yang ada di bawah ini. Dan kita langsung saja menuju kiriman senapan yang pertama di hari ini. Let's go. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita sudah di senapan yang pertama. Di sini untuk unit yang pertama ada dari Ghost Warrior dengan tabung duralium, tabung padat kayak gini dengan larah 70 dan juga sudah support regulator. Sudah terpasang ya regulatornya. Untuk unitnya kayak gimana? Kayak gini untuk unitnya. Mantap sekali. Ini unit yang oke. Dan ini produk terbarunya itu Ghost Warrior dengan finishingnya agak doff ya. Jadi ada yang glossy, ada yang doff juga. Ini salah satu yang model doff. Dan di sini ada bendera Indonesianya. Ini kayaknya bukan spesial 17 Agustus ya. Tapi ini emang versi ini ada yang bendera merah putihnya. Mantap. Kita akan kirimkan kepada bapak siapa atau kelengkapannya dulu. Di sini kelengkapannya standar aja. Jadi ada tali sandang, ada peredam. Untuk mimis testnya ini ada request 4 mimis test ya. Oh, 3 mimis test tambahan. Ada gantungan mimis dan juga ada itu adalah magazine dan tas senapan. Siap kita kirimkan kepada Bapak Muhammad Rida ini di PD Provinsi Aceh. Kita lanjut lagi ke samping sini. Di sini ada unit dari River. Ini adalah River pumping dengan popper RDS ya. Jadi bukan hanya senapan itu yang punya popper RDS, River juga ada kayak gini. Kalau pumpingnya dari apa namanya Jakvan itu juga popernya RDS sama. Ini dari River tapi. Ini kelengkapannya full set. Full setnya ini ada Jawara GR10, ada teleskop Thomson 39x50. Ini tutupnya yang model flip flop. Ada juga tali sandang, ada spare part, ada swivel, ada surat-surat senapan dan juga ini adalah apa ini namanya mimis test dan tas senapan. Siap kita kirimkan kepada Bapak Ahmad Sukri ini di Surabaya, Jawa Timur. Lanjut lagi, dua senapan yang berikutnya ada di depan sini adalah Predator 500cc dengan kelengkapan standar di bulan ini. Jadi setiap pembelian bocap Predator masih mendapatkan free teleskop 39x40. Ada tali sandang, ada juga ini magazine, dan juga ada peredam, anemis, dan gamis test, dan tas senapan kamu tebal. Untuk unitnya kayak gini, full black. Siap kita kirimkan kepada Bapak Nyoman ini di Bontang, Provinsi Kalimantan Timur. Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada Yakvan. Ini Yakvannya pompa bawah dengan popor Velos. Yakvan popper Velos yang hitam. Jadi ini untuk Yakvan kayak gini biasanya ada yang hitam, ada juga yang itu chrome atau yang silver. Lebih ke chrome sih ya sebenarnya. Ini dengan kelengkapan teleskop 39x40, di sini pakai punya ini Thomson, keluaran dari Thomson. Ada 39 kali, ada juga ini. Ini adalah surat-surat senapan, ada tali sandang dan juga kelengkapan standar yang lainnya. Siap kita kirimkan kepada Bapak Andis ini di Cirebon, Jawa Barat. Dan kita akan lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di sini ada Sub Innova Long. Untuk unitnya seperti itu, standar juga Sub Innova Long. Untuk Sub Innova sendiri ada dua varian laras, ada yang long dan juga ada yang short. Tapi kalau di Serdadu sih lebih sering ready yang long ya, karena peminatnya juga banyak yang long. Kita akan kirimkan dengan kelengkapan standar dari tali sandang, gantung mimis test dan juga peredam bawaan, surat-surat senapan kepada Bapak Agus ini di Banyuwangi
Provinsi Jawa Timur. Kita geser lagi ke senapan yang berikutnya. Ada di bagian sini. Di sini adalah Mauser Magazine OD38. Kayak gini. Ini dengan serombong laras dengan kelengkapan full set. Kita cek untuk kelengkapannya di sini menambahkan teleskop 39x40, udah dites akurasinya juga. Kayak gini. Dan di sini ada magazinnya karena ada support magazin. Ada juga pompa RV. Di sini juga ada menambahkan sun height. Ini sun height-nya size-nya berapa? Kok nggak dicentang? Oh, ini 40 karena untuk teleskop ini kan size-nya 40. Ini juga ada request gravir. Ini gravirnya ya, ini bapaknya ya. Kita akan kirimkan kepada Bapak Koko Hidayat Adi Subakti. Subakti ini di Banjarnegara, Jawa Tengah. Kita kirimkan sore hari ini juga. Kita lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di bagian sini ada apa? Ada Rahwana. Ini Rahwana dengan popor hitam glossy. Dengan kelengkapan menambahkan teleskop spek ukurannya 312, ada pompa RV, ada juga topi SR, dan kelengkapan standar seperti tali sandang, peredam, gamis test, dan tas senapan. Kita akan kirimkan unit Rahwana kepada Bapak Suryadi, ini di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Di sini ada Gosuto Oria dengan kelengkapan standar juga. Ini unitnya juga sebenarnya dapat free teleskop ya untuk Gosuto Oria di pembelian bulan Agustus ini. Cuma ini bapaknya mungkin upgrade ke teleskop 312-40 AOL. Ada kelengkapan standarnya, masih ada. Di situ ada peredam, ada gamis dan gamis tes, ada magazin dan juga tali sandang, tas senapan, dan surat-surat senapan. Kita akan kirimkan unit Gosuto Oria yang ada di sana kepada Bapak Rahmat Ilham Gusmawan, ini di Sukoharjo, Jawa Tengah. Kita kirimkan sore hari ini juga. Lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Di bagian sini ada uklik seperti yang bagian awal tadi. Uklik dari river, sama-sama dari river. Bedanya ini adalah uklik pompa bawah. Ini popornya modelnya gamuflase. Jadi dia motif daun. Ada yang motif ranting, ada yang motif daun kayak gini. Jadi beragam sekali untuk varian popor dari river itu sendiri. Kita akan kirimkan unit ini dengan kelengkapan teleskop 39x40 yang ada di sini. Dan juga ada spare part, ada mimis ini juga. Mimis testnya lumayan banyak ya, bawaan dari river. Ada juga surat senapan, ada swivel, tali sandang. Kita kirimkan kepada Bapak Hamzah ini di Bogor, Jawa Barat. Lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Di bagian sini ada bocap Gosuto Oria juga dari Ghost Warrior dengan kelengkapan standar. Nah, jadi untuk varian Gosuto Oria setiap pembelian di bulan Agustus ini mendapatkan teleskop 39x40. Dan juga ada peredam, magazin, tas senapan, gamis tas, dan juga ada surat-surat senapan. Kita akan kirimkan kepada Bapak Ken Ruben Edition. Ini di Bogor, Jawa Barat. Ini juga ada request gravir karena kita di bulan ini juga ada free gravir di bagian body atau di tabung senapan angin. Oke, kita lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Di bagian sini ada senapan apa? Di sini ada lanjutannya adalah Mauser OD38 dengan popor klasik coklat. Sama seperti yang sebelumnya tadi, bedanya ini kelengkapannya oke ya. Dia pakai teleskop Markul, itu size-nya 416-44 SF dengan pompa RV. Mimisnya di sini pakai Barracuda Match, dan juga ada ini adalah tas senapan. Kelengkapan standar ada
tali sandang, peredam masih terpasang, gantemis, gamis teh, senter senapan, dan ini juga ada magazinnya. Kita akan kirimkan kepada Bapak Muhammad Juliantara di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat sore hari ini juga. Lanjut lagi, di sini ada bocap Predator full CNC dengan popor lipat. Untuk unitnya seperti ini. Nah, untuk unitnya saya akan ambilkan dulu biar tahu unitnya kayak gimana. Unitnya seperti ini, mantep banget. Nah, keren ya. Ini juga bisa dilipat dengan cara menekan bagian sini. Nih. Dan untuk mengembalikannya seperti ini. Mantap. Ini juga kukangnya ringan. Jadi enak digunakan dan beratnya pun juga tidak terlalu berat ke belakang atau berat ke depan. Jadi seimbang untuk senapan ini. Dan kalau chambernya atau ukirannya jangan diragukan lagi, karena ini menggunakan CNC, ini unit baru di kita, baru datang maksudnya. Hasil akurasinya mantap sekali ya, 4 kali tembakan di jarak sekitar 20 meteran. Di sini ada ini namanya magazinnya, ini bawaan dari Predator full CNC. Kita akan kirimkan kepada Bapak Iwan, ini di Cianjur, Jawa Barat. Dan untuk tabungnya tadi itu sekitar 460cc ya. Jadi kalau sama tabung 500cc itu nggak beda jauh sebenarnya. Oke, lanjut lagi ke senapan yang berikutnya ada di bagian situ. Di sini adalah Rahwana dengan popor hitam glossy. Untuk unitnya kayak gini. Kita akan lihat pemiliknya siapa. Di sini untuk pemiliknya dengan kelengkapan standar ya, ada peredam, ada tali sandang, ada gantung mistas, surat-surat senapan, dan juga ada tas senapan warna hitam. Kita akan kirimkan kepada Bapak Sugeng Hidayat, ini di Palembang atau Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Lanjut lagi ke senapan yang berikutnya. Di sini ada bocap SR. Untuk unitnya kayak gini. Ini kelengkapannya pun juga banyak sekali atau full set bisa dibilang. Ini dengan kelengkapan sebanyak ini, kelengkapannya apa saja? Ini ada teleskop 312 dari Spike, ada juga pompa RV, ada kaos dan juga topi untuk mimis baraku damage kayak gini, menambahkan 3 kaleng. Ada tas senapan dan juga ada peredam dan juga magazin. Ini juga request grafir juga. Kita akan kirimkan unit SR500 taktikal ini kepada Bapak atau saudara. Ini toko ya mungkin ya. Kita kirimkan ke tokonya, ini namanya Berkah Elektronik. Ini di Kota Waringin Timur. Ini Kalimantan Tengah. Lanjut lagi ke senapan yang selanjutnya. Di bagian sini ada Jawara Moser dengan kelengkapan standar dan menambahkan kaos topi. Ini menambahkan kaos kamu pendek dan juga topi SR, dan juga ada peredam bawaan, tali sandang, gantemis, gamis tes. Ini juga sudah siap kita kirimkan kepada Bapak Suyanto, ini di Pati, Jawa Tengah. Nah, dan sekian dulu untuk pengiriman hari ini. Buat teman-teman semuanya yang mau beli senapan di Serdadu Rival, bisa langsung saja cek ke nomor cek kita yang ada di bawah sini. Jangan lupa untuk follow Instagram kita ada di serdadu.tv, dan juga subscribe YouTube kita ada di Serdadu Vlog dan juga serdadu.tv Indonesia. Dari saya Abdi, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.